wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Nurul Islam, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam, dan yang saya hormati Ibu Siti Fadilah sebagai penguji pembimbing makanan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ulang makanan saya yang berjudul Analisis Kandungan Udang sebagai Penyebab Alergi. Udang merupakan salah satu pemicu alergi makanan bagi sebagian orang. Orang yang alergi udang terkadang alergi seafood lainnya. Sehingga bagi penderita udang juga perlu berhati-hati saat ingin mengonsumsi kepiting, gurita, cumi, dan tiram. Pada alergi seafood terdapat zat spesifik dalam seafood yang bisa memicu alergi. Biasanya yang bisa memicu alergi yaitu protein bernama tropomyosin dan juga kandungan aginina kinase dan mucilagin yang kandungan tersebut bisa membuat imun kita bereaksi negatif. Alergi terjadi pada seseorang ketika sistem kekebalan tubuhnya memberi respon tidak normal pada kandungan tertentu dalam udang. Dari latar belakang tersebut, saya dapat mengambil tiga fokusan, yaitu yang pertama apa definisi alergi, yang kedua apa penyebab alergi pada tubuh manusia, dan yang ketiga bagaimana cara mengatasi alergi. Alergi adalah perubahan suatu reaksi atau respon terhadap zat-zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Alergi udang terjadi pada seseorang ketika seseorang tersebut selesai memakan udang atau terpapar langsung dengan kulit udang. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penyebab alergi. Zat yang menyebabkan alergi pada tiap orang berbeda-beda. Beberapa contoh penyebab alergi ialah debu, bulu hewan peliharaan, kacang, obat-obatan, dan seafood. Alergi ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor jenis kelamin. Alergi terjadi pada seorang wanita 60% dan 40%-nya yaitu laki-laki. Kenapa lebih banyak wanita? Karena laki-laki lebih banyak beraktivitas sehingga sistem metabolismenya lebih cepat. Yang kedua yaitu faktor genetik. Alergi juga terjadi pada seseorang ketika salah satu keluarganya mengalami alergi. Adapun gejala alergi yaitu gejala ringan. Yang pertama yaitu seperti gatal-gatal, kesemutan pada tenggorokan, pembengkakan pada wajah, lidah dan bibir, muntah dan diare dan pingsan. Gejala berat seperti shock anafilaktik yang bisa mengancam nyawa jiwa manusia. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara mengatasi alergi. Alergi dapat diatasi dengan kita bisa mengonsumsi jahe. Minum segelas teh jahe hangat bisa meredakan ruam merah yang disebabkan oleh alergi. Dan yang kedua yaitu lemon. Dengan kita mengonsumsi lemon, kita bisa mengatasi alergi. Caranya dengan minum segelas air hangat yang sudah tercampur dengan perasan lemon dan jeruk nipis. Mungkinlah hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, faktor alergi tadi dari pembagian dari jenis kelamin ya, lebih banyak perempuan dan lebih sedikit laki-laki. Alasan Mbak tadi karena kalau laki-laki lebih banyak beraktivitas, jadi metabolisme laki-laki lebih tinggi.
Jadi alasan Mbak kalau perempuan lebih banyak terkena alergi karena perempuan kurang beraktivitas. Jadi mudah terjangkit alergi gitu. Dan untuk laki-laki lebih sedikit terjangkit alergi karena dia lebih banyak beraktivitas. Jadi kalau perempuan tidak beraktivitas jadi lebih banyak gitu. Menurut Mbak, perspektif Mbak itu gimana? Paham nggak pertanyaan saya? Paham nggak? Iya, kan faktor alergi tadi jenis kelamin. Jadi itu tadi menurut Mbak, kalau perempuan nih 60%, kalau laki-laki 40%. Kenapa lebih banyak perempuan, lebih sedikit laki-laki? Kata Mbak tadi kan, karena kalau laki-laki lebih banyak beraktivitas dan metabolismenya lebih tinggi. Jadi apa kalau perempuan yang 60% tadi, yang lebih banyak dari laki-laki tadi itu lebih banyak kan? Apa karena tidak beraktivitas dan metabolismenya kurang? Perspektif Mbak itu gimana? Paham gak? Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Devi. Iya, kenapa yang 60% itu perempuan? Karena sistem metabolismenya perempuan itu lambat. Sehingga perempuan itu gampang untuk terjangkit alergi. Jadi kalau laki-laki, kalau laki-laki itu lebih banyak beraktivitas sehingga sistem metabolismenya itu cepat. Sedangkan perempuan lambat gitu.